Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru, berita viral hari ini. Di sini Putri Anne ungkapkan bahwa keluhan Arya Saloka saat ini. Di sini Putri Anne mengungkapkan bahwa betapa susahnya menjadi aktor ternama kembali ya guys. Begini ungkapan Arya Saloka mengenai Putri Anne yang selalu mencegah Arya Saloka untuk bermain di sinetron Ikatan Cinta. Kini penyesalan Putri Anne sangat terluka ya guys. Aduh duh, bikin heboh nih guys ungkapan Putri Anne saat ini karena ulah dirinya sendiri sehingga membuat keluarganya menjadi berantakan. Nah guys, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Kini lagi dan lagi Putri Anne mengunggah di akun story Instagramnya karena dirinya telah menyesal melarang Arya Saloka untuk bermain di sinetron Ikatan Cinta. Kini penyesalan Putri Anne sungguh-sungguh membuat Arya Saloka sakit hati ya guys, karena keluarga mereka begitu menurun seperti semula ya guys. Aduh duh, bikin heboh nih guys, keluarga Arya Saloka saat ini menjadi perbincangan hangat. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.